Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku yang receh ini, Rini Kutkova. Terima kasih udah nonton video ini. Dan bagi teman-teman yang baru di channel aku, perkenalkan nama aku Rini. Salam kenal dan let's join the family dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Jadi kalau aku upload video baru, kalian gak ketinggalan. Kayak gitu guys. Nah oke guys, di video hari ini aku mau unboxing karena aku baru aja dapetin barang orderan aku dari AliExpress. Kalian penasaran aku order apa lagi dari AliExpress? Dan by the way guys, aku order dari AliExpress tuh nggak cuman hari ini ya, ini adalah yang kedua kali semenjak aku di Ukraina. Jadi kali ini, orderan yang kali ini tuh agak lama, kayak satu bulan gitu. Aku dulu ordernya tanggal 17 Januari ya, 17 Januari dan nyampe nya tanggal, hari ini tanggal berapa? What day today babe? 21. Yes, 21 Februari. Jadi berapa bulan? Satu bulan lebih, 3 hari, tapi agak lama gitu. Mungkin karena aku berharap ini agak cepet gitu ya. Dan oke, kita langsung aja. Yang pertama ini dari yang tipis dulu. Dan ini kita lihat apa di dalamnya ya. Dan by the way, aku tuh dulu yang kemarin yang beli wig itu kayak cepet banget. Kayak 3 minggu kurang itu kayak nyampenya cepet banget gitu. So yeah. Mungkin karena ada virus itu ya, virus corona itu, jadi dia agak lama shay. Gunting. Oke. Oh my god. This one? Do you order this one? Oh my god guys. Ini face painting, tapi oh my god, ini kayak aku nggak tahu suamiku orderin yang kayak gini, karena aku nyuruh Dima itu orderin yang kotak itu, tapi dia order yang ini guys. Tapi dia order dua sih katanya. But anyway, kita udah punya ini. Oke, kita langsung coba aja deh. Ini bisa bagus nggak ini? Oh, and how much is this one? $2 guys. Jadi harganya berapa? $2 itu 30.000 ya. Oke, 30.000, 28.000. Quite cheap. Oke, let's check. Is it good? Walaupun murah harganya, hopefully kualitasnya oke ya. Oh my god, ini sih murah banget. Bener banget, ini harganya 30.000 guys. Karena oh my god, ini tuh tipis banget. Terus isinya tuh cuman sedikit banget, berapa gram dia ditulis di sini apa enggak. Tapi oh my god, makanya ini murah karena ya tipis banget loh. Tuh, tak gini-giniin loh. Tipis itu, nggak ada strong-strongnya sama sekali. But yeah, we'll check. By the way, kenapa dikasih ini ya guys? Ini kan buat ngaplikasi make up ya? So funny. Oke, aku akan coba. Kok dia nggak keluar warna putihnya ya? Tunggu. Oke, aku akan coba ini pakai aplikatornya. So strange. Dia kayak lotion guys. Tuh, mana ada putihnya. Oh my god, ini nggak worth to buy. Oh my god, ini kayak kita ngamal aja gitu tuh. Ini warna putih nih ya, kayak kayak cream hand cream guys. Oke, kita akan cek warna selanjutnya yang warna kuning ini. Oh god. Tuh, ya Allah, ini mah nggak. Ini mah apa sih? Ini kayak hand cream tapi warna-warni gitu. Ini bukan face painting at all. Oke, okay, I will try the blue one. Blue one ini moga-moga kelihatan. Sama aja sih. Kayak dia tuh kayak cream aja gitu. Apa harus pakai tangan ya? Tuh, kayak gini guys. What? Masih ada sih gambarnya dikit-dikit walaupun gak terlalu kelihatan. Oke, okay, sekarang yang red ya, yang merah. Oh my god. Ya sama aja guys, sama aja. Tapi ada sih dikit-dikit. Dikit-dikit tapi ya. Oke,
Oke, sekarang yang warna hijau ini. Oh my god, ini sih teksturnya kayak hand cream, bener-bener kayak krim gitu loh. Krim malam, krim siang, modelnya gitu. Warnanya nggak keluar, I don't know why. Sebel. Ini yang warna ungu, oh my god, nggak keluar juga. Oh, dan ini ada warna grey, let's try grey. Oh my god, ini malah nggak keluar sama sekali guys, greynya. No, just no. Ini black, try black. Ada sih sedikit, tapi ini kayak ini not worth to buy guys. Ini tapi nggak apa-apa lah ya, $2. Yang penting merahnya masih bisa dipakai. Merah sama hitam masih bisa dipakai, tapi teksturnya benar-benar bukan krim yang kayak sekali pakai langsung keluar warnanya gitu. No, ini kayak lebih kayak face wajah atau hand body yang ada warnanya kayak gitu. Saya don't buy that one. Yang $2 itu jangan ya, jangan dibeli. Nah, oke guys, sekarang barang selanjutnya adalah yang ini. Ini face painting lagi. Nanti how much for this one? Same $2. Oh my god, Dima belinya yang $2. Aduh babe, I don't think it's good quality. Karena udah kecewa guys. $2. Packagingnya kayak gini, yang packagingnya murah banget itu aja kayak nggak worth to buy. Maksudnya quality not good, nibble ya. Dan ini $2 juga, packagingnya masih lumayan bagus. Kalian bisa tebak kualitasnya sebagus apa? Yang packagingnya ecek-ecek aja nggak masuk. Nah apalagi yang packagingnya bagus kayak gini. Nah ini kayaknya bagus guys, kayaknya sih ya, tapi kita belum coba. Kayaknya moga-moga bagus. Oke, ini packagingnya lumayan guys, nggak murahan walaupun $2. Are you sure this $2? It's not like comparable guys. $2 yang ini sama $2 yang ini beda banget, nggak mungkin $2 ya. Oke, and then dia tuh ada tutupnya guys. Ini tuh nggak ada tutupnya, seriously. Kalau sama-sama $2, kamu better beli ini kalau dilihat dari packagingnya ya. Tapi coba, bismillah, semoga ini baik kualitasnya ya. Oh my god, ini susah. Oh my god, ini baunya bau cat banget. Ada yang bau kacang juga, kacang goreng. Tapi ada catnya, terus ada yang bau kacang, tapi nggak tahu yang mana yang bau kacang. But ini nggak ada bau sama sekali guys. Ini nggak ada baunya, cuman kayak bau minyak gitu. Oke, ini bau cat. Oke, kita langsung aja. Dia nggak kasih applicator hari ini ya. Kita akan langsung aja pakai tangan. Ini bagus guys, ini bagus. Wait. Nah oke guys, sekarang kita langsung aja tes. Aku akan gunakan kuas aja ya. Aku akan gunakan kuas face painting ini. Semoga ini kualitasnya bagus guys, karena udah nunggu lama kualitasnya jelek. Yah. Oke, kita langsung aja yang warna hitam ini. Ini keluar guys. Good, ini bagus sih. Oke. Dan setelah itu aku akan cek warna merah. Kan swipe di sini. Oh yeah, it's good quality guys. Ini merahnya kayak gini. Dan habis itu aku akan coba yang merah depannya lagi. Merah nyala ya. Yeah. This good guys, this good. And then aku akan coba warna yang ini ungu. Oh yeah, so far so good. Oke, lanjut lagi warnanya kuning, yang warna kuning.
Ya. Kuning ada, tapi dia nggak sepigmented warna-warna yang lain kayak gitu guys. Apa karena warnanya kuning itu ya? Oke, okay, let's try. Ya sekarang yang putih. Putihnya perfect. Putihnya bagus banget. Bagus banget yang warna putih. Oh my god, ini sih kayaknya walaupun belum selesai, I can say ini tuh worth to buy. Kamu jangan beli itu tadi, gila sih. Oke, sekarang yang warnanya biru muda ini, aduh aku suka banget karena gemes ini. Unyu. Oh my god, it's good. Oke. Dan setelah itu aku akan cek warna hitam. Hitamnya ada dua. Oh my god, ya ada dua hitam guys. Oke. Okay. Eh bukan, ini hijau shy. Buta warna. Ini hitam tapi hasilnya hijau guys. Seriously, ini deep hijau gitu loh. Kayak hijau tuh, hijau. Tapi warnanya tuh hitam guys dari jauh. Ya nggak sih, kalian bisa lihat ini hitam kan? Tuh, hitam ya, ternyata hijau. Oke okay lah, nggak apa-apa. Oke, sekarang lanjut warna yang ini biru neon. Neon ada birunya, ada ungunya gitu ya. Oke, aku akan wow, it's beautiful. Oh my god, it's beautiful guys. Seriously, it's beautiful. Oh my god, ini bagus. Karena aku cuman ada kuas ininya masih satu guys. Aku belum beli yang banyak. Dan sekarang aku akan menggunakan warna ini. Apa ini? Merah bata ya. Merah bata guys, merah bata. Oke. Okay. Lala, it's cool. Yeah, ini bagus. Bagus banget tuh. Kan kayak gini. Dan habis itu ada blinking white. Jadi ada kelip-kelipnya gitu, guys. Coba ada shimmer-shimmernya gitu. Oh my god. Oh, dia bisa jadi silver maybe. Oh, ini bagus sih. Ini so good, so far so good. Look at that. Bagus. Dan the last one, ini emas, gold. Kayak ini guys, ya. Yeah. Gold ya. Yeah. Let's check. Oh my god. Oh my god, it's beautiful. It's beautiful. Nah, ini worth to buy guys, walaupun ini harganya 2 dolar, kalian mesti beli ini kalau kalian lagi belajar face painting. Ini recommended banget. Ini yang 12 color face paint. Ini nggak ada mereknya sih, dia nggak ada mereknya, bener-bener nggak ada merek. Pure bener-bener kualitas kayak gitu. Bagus, ini recommended yang ini. Dan packagingnya juga bagus. Terus ada tutupnya, jadi kita nggak takut jelembretan. Kalau yang ini, no for this one. Oke, okay. Next, yang terakhir. Ini excited banget aku. Oke, okay, aku akan bersihkan ini aku dulu, apa sih namanya, face painting. Oh my god, I'm so excited.